Bapak jangan malah anak kecil, Pak. Harusnya Bapak ya, ngerti. Ya, nggak jadi yang nggak masalah, gitu. Jadi yang nggak masalah gitu. Iya. Kalau Bapak mau beli, Bapak beli aja. Jangan masalahin anak saya. Ya, tapi kan anak saya kan udah masukin timbangan. Iya, Bapak nggak usah marahin anak saya. Bapak timbang-timbang aja. Pak, tolong mau beli. Mas juga nggak bisa kayak gitu, Mas. Mas kalau mau beli, beli aja. Jangan adilin saya, jangan bilang anak-anak saya yang nurun-nurunin lah. Tapi turunin lagi sama anak itu. Ya. Namanya juga anak kecil, Mas. Jadi Mas mau beli apa enggak? Jadi, tapi bapaknya... Ya udah kalau mau beli, ya beli aja. Pilih-pilih. Pilih-pilih aja sekarang. Anak-anak Ibu juga sih anaknya. Kalau nggak mau beli, jangan usah cang-cang dagangan orang dong. Iya, nih, aduh, dia pengen yang manis. Iya, emang kadang. Mari pilih-pilih. Ya, tapi kan nggak bisa dong beli barang terus ini buah loh dicobain semua nanti bapaknya jualan pakai apa? Iya, dicobain asem, cobain asem ya udah. Iya, ibu sama anaknya mau beli nggak? Iya. Ya udah pilih. Ya pilih sendiri aja, tak sebab salah. Tak sebab salah lagi. Ya, semanis manisnya belimbing, saya bilang terus terang aja dah. Emang karena keadaan belimbingnya begini, gitu. Tuh, bapaknya udah bilang, ini belum mateng, masih asem. Jadi kalau dicobain semua sama, rasanya asem. Ibu jadi beli nggak, Bu? Enggak deh, asem semua. Sama-sama. Pak, maaf ya, Pak ya. Jadi beli ya. Ya, sama salah.